Untuk rekan-rekan media yang bertanya, saya persilakan untuk menyebutkan nama dan asal media. Namun sebelum itu, coach mungkin untuk pertanyaan pertama, bagaimana komentar coach terkait jalannya pertandingan pada malam ini? Primeiro, damos parabéns à performance dos atletas da Madura. Pertama saya selamat buat pemain saya karena performance bagus. Desde o jogo do contra o Bahia, eu havia dito para vocês que a impressão que eu tinha é que quem estava treinando éramos nós. Dari pertandingan Bali, saya sudah bicara sama semua di sini. Saya merasa tim kita yang latihan terus di tim lain-lain tidak latihan. Dan hari ini ada buktikan di dalam lapangan itu. Jadi mereka dedikasi, mereka fighting di dalam lapangan itu luar biasa ini. Kita punya plan taktik. Karena kita sudah tahu bagaimana mereka datang untuk hadapi kita. Semua kita informasi ke pemain itu terjadi di dalam lapangan. Pasti mereka itu waspadai untuk lawan kita. Itu yang bikin susah kita juga dalam kerja. Kita mencetak satu gol, tapi kita bisa mencetak lagi. Saya mau menang separuh 1-0, boleh juga yang penting 3 poin. Kompetisi itu baru balik, kalau kita sudah berlatih terus, pasti kita bisa atasi 2 pertandingan lalu kita main. Saya bawa Ronaldo di interview karena dari performance dia. Bukan karena pertandingan hari ini. Bukan karena lawan Bali. Tapi hari sehari dia berlatih. Dia ambil tanggung jawab untuk main dengan personality dengan kita mau seperti itu. Jadi Ronaldo, semua yang terjadi di dalam performance kamu itu karena kamu kerja keras sehari-hari. Oke, thank you Mas Fabio. Untuk pertanyaan lagi untuk Mas Ronaldo, bagaimana komentar terkait pertandingan lawan Juventus? Ya, pertama puji Tuhan bersyukur sekali atas kemenangan kita ini karena ada 3 poin penting sekali buat kita. Saya berterima kasih kepada pelatih yang telah memberikan kepada saya untuk pemain dan juga teman-teman senior-senior sudah bekerja keras untuk pertandingan hari ini dan saya sangat bersyukur untuk pertandingan hari ini. Thank you Ronaldo. Terima kasih Ronaldo atas jawabannya. Untuk rekan-rekan media, saya bersyukur untuk pulang. Iya. Selamat malam, Taufik dari Koran Jawa Pos. Buat Coach, tim Anda berhasil memberikan kekalahan perdana bagi PSM musim ini. Kita tahu PSM adalah tim yang paling sedikit kebobolan. Apa rahasia Anda, Coach? Kita main lawan tim yang bagus, dia punya kerja bagus di sana, dan kita harus berusaha keras. Saya selalu bicara sama pemain seperti ini. Jadi pertama kita harus pikir performance kita. Dan yang kedua baru kita lakukan sesuatu untuk bisa atasi performance mereka. Dan hari ini kita salah tidak terlalu banyak. Jadi yang dekat untuk menangkan bukan mencetak gol, tapi yang kita dibobolkan pertama. Saya bawa itu nomor Premier League. Mostrei para eles que a equipe que não leva gol está mais próxima de vencer
Jadi saya bawa ke pemain lihat yang tim yang tidak dikumpulkan itu sudah lebih dekat untuk bisa kemenangan. Dan pada tim yang mencetak. Jadi kita punya 3 pertandingan kita dapat dikumpulkan 3 gol gitu bang. Cornel, Semarang di sini, dan Bale di sini. Semarang kita masih sedikit dan terlalu lama untuk kerja untuk latihan. Tapi lawan Bali kita sudah lebih baik dan pertandingan itu duel bagus. Jadi kalau saya kalah 3 pertandingan itu kita terlalu dibobolkan, pasti performa itu juga bagus kita. Jadi kalau tidak salah ini 8 clean sheet dari kita. Dan saya senang. Buat Ronaldo. Ronaldo, kamu kan sebelumnya kan lama di timnas U20 ya, 2 bulan di Eropa, terus hari ini kamu main ikut berkompetisi di Liga 1 yang jadwal super padat sekali. Kira-kira kamu sendiri gimana cara menjaga kebugaran kamu? Ya, pertama saya juga baru bergabung dengan tim mungkin beberapa bulan lalu, 1 bulan mungkin, dan saya di kompetisi di luar juga itu membuat kondisi saya juga semakin membaik untuk bermain di Liga. Dan terima kasih juga kepada pelatih sudah memberi percaya kepada saya, dan semoga mungkin ada kekurangan saya mungkin saya bisa benerin dan saya lebih kerja keras lagi untuk pertandingan selanjutnya. Pas bergabung dengan Pak Ronaldo, boleh saya tanya sama Ronaldo satu? Ya ya. Mas, você acredita que a sua performance é porque é um trabalho que você desenvolve aqui no clube, o meu trabalho você desenvolve na seleção, ou é um conjunto dos dois trabalhos? Jadi kamu percaya performance kamu yang kamu latihan dan pertandingan di timnas dan di sini di tim Madura itu performance kamu bersama? A performance boa dele é pelo trabalho que ele faz aqui no Madura. Performance bagus kamu karena kamu pelo trabalho que ele faz na seleção. Kerja kamu bikin di timnas. Ou é pelo trabalho, a informação que ele recebe aqui do professor Fábio Fontes e do professor do Chinteão. Jadi informasi kamu dapat dari coach Fábio Fontes atau di Chinteão? Ya, pertama saya balik dari timnas juga kembali ke tim. Tensi di latihan juga sangat bagus dari Coach Fabio, programnya jadi buat saya mungkin lebih baik lagi. Coach Fabio juga selalu kasih motivasi kepada saya untuk lebih kerja keras lagi, dan kesempatan itu datang diberikan oleh kepada saya, dan semoga saya bisa menjaga itu dan bisa memberi kontribusi lagi oleh tim. Saya tidak kasih opportunity kamu. Tapi kamu dapat itu di dalam latihan dan usaha kamu. Isso, você com 18 anos está ensinando a muita gente como é que isso funciona. Dan kamu punya 18 tahun, dan kamu belajar banyak orang bagaimana harus main ini bagus. Trabalha sério. Kerja sério. Cabeça no lugar. Kerja serius, kepalanya bagus. E atitude de jogo, e atitude de treino coloca você para jogar. Atitude dari pertandingan, atitude dari latihan itu kasih kondisi kamu untuk melakukan di lapangan. Oke, terima kasih Ronaldo atas jawabannya. Beberapa media lain apa ada? Cukup. Oke, jika tidak ada maka terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share konten Bola Sport.com.